Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awi Mane. Untuk kali ini, Awi akan tunjukkan ataupun share dengan anda macam mana cara kita nak potong baju peplum. Okey, tentu ramai yang suka pakai baju ni kan? Okey. So hari ni Awi nak kongsikan dengan anda, okey. So kita tengok dulu apa yang terdapat dalam set pola peplum . Okay. So macam biasa . Ada sekali dengan pola kain . Okay. Kain duyung . So memang cantik. Kalau peplum kita pakai dengan kain duyung. Okay. Kemudian kita ada pola bahagian depan . Ini kain. Ini pola bahagian depan. Pola bahagian belakang. Lepas tu kita ada pola tangan . Yang ni pola tangan. Okey. So yang ni ada pola tangan dan satu lagi . Okey, kalau tak ada yang ni memang tak lengkap lah pola baju peplum kita . Okey. So yang ni pola ni 360 darjah. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk cara potong. Okey, so sekarang ni kita nak mula potong. Okey, Awi masih lagi guna kain bidang 60. Okey, bidang 60. So kita nak potong bahagian badan depan dan belakang dahulu. Okey, so Awi letak macam ni . Selalu kita letak lipat dua sekali. Yang ni kita buat macam ni. Okey, yang ni bahagian depan. Okey, so yang ni bahagian belakang. So kita letak dekat situ. Okey. Okey, so yang ni bahagian depan. Tak, kita punya pemberat. So yang ni bahagian belakang. Jangan lupa tinggalkan 1 inci untuk bahagian zip . Okey. Baik. Untuk sisi macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 1 inci. Okey. Macam tu. Okey, bawah ni jangan lupa . Kalau lah kata anda beli pola tu belum dipotong serong, so anda kena serongkan. Okey. So bahu 1 inci. Ya. Dan basi untuk ketiak 1/2 inci . Basi untuk ketiak 1/2 inci. So sebelum anda potong tu, anda letak dulu. Adjust kain dulu supaya tak membazir. Okey, so sorry. Nampak tak kesilapan kat sini . Okey, so kita kencak ke bawah. Bagi dapat 1 inci. Bahagian bawah. Okey. Bahagian belakang. Okey. Dan bahagian belakang yang ni. Bahagian belakang ni untuk zip. Untuk zip. Okey. 1 inci basi untuk zip. Okey. So sekarang ni kita nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay, so siap bahagian depan. Okay.
ini bahagian zip. Bahu 1 inci. Okey. Seketiak belakang ni setengah inci. Ini setengah inci. Okey. So, saya tunjukkan sikit yang ni. Untuk yang bahagian ni kita potong. Sebab bahagian belakang tak ada dada tau. Ha, jadi kita kecilkan. Okey. Ni untuk ni. Belakang. Leher belakang ni kita tak payah bagi. Tak basi. Nanti masa nak sambung kita bagikan dia satu tapak je. Kita jahit. Okey. Ni bahagian depan. Okey, so siap sekarang ni kita nak apa? Kita nak tanda dia punya dad. Okey. Masukkan ke bawah. Letakkan macam ni. Okey, so kita tanda, ambil pembaris, bismillahirrahmanirrahim. Tanda kuat sikit. Kalau peplum memang peplum kena pakai fitting lah kan. Okey, so dia nampak macam tu. Dia nampak tapi tak berapa nampak. Kan. So kita tanda balik. Okey, anda nampak kan? Okey, baik. So yang ni bahagian depan. Dan sama juga bahagian belakang pun kita kena tanda dad. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan anda pergi potong pula eh. Yang ni untuk memudahkan kita tanda dad dia. Okey. Ini 1 inci. Tak macam tu. Okey. Tanda sebelah sini pula. Okey, so siap untuk bahagian badan eh. Ha, siap untuk bahagian badan, 1 depan dan 1 belakang. Okey, tadi kita dah potong kan, bahagian depan dah sudah, bahagian belakang dah sudah. So sekarang ni kita nak buat bahagian peplum dia pula. Okey, Awi nak share sikit lagi kepada anda. Okey, kalau anda tengok kepada pola ni kan. Okey, pola ni, okey tengok sini eh sekejap. Gambar hasil baju dia nanti akan jadi macam ni. Ni, okey. Sorry. So macam ni lah. 360 bentuk dia macam ni. So potongan bulatan donat dia tengah-tengah. Okey, so yang tu biasa. Sekarang ni Awi nak tunjuk kepada anda lagi satu peplum fishtail eh. Peplum fishtail. Okey, so dia depan dia memang pendek macam ni. Okey. So yang bahagian belakang dia ni, okey, dia akan jadi labuh macam ni. Dan dia punya bulatan dia macam ni. So yang bahagian depan, okey, yang ni depan dan yang ni belakang. Okey, so kita akan buat yang ni sekarang ni. Okey. Nampak tak tadi kita ambil dekat sini bahagian belakang dan bahagian depan. So yang ni selebih dia. Okey, selebih dia macam ni kita nak ambil untuk peplum bulatan ni sesenang aja. Okey, nampak tak ada lebihan. So kita bagi cukup je. Kita bagi cukup-cukup kertas ni lebar dia. Okey, so katalah 18 inci. Jadi Awi akan buat macam ni. Ambilkan tanda yang ni 18 inci, so 18 inci. 18 inci. 18 inci. Okey. So senang. Jadi kita pegang yang kita dah tanda tadi. Okey, kita buat macam ni. Ha. Ya. Kita buat macam ni. Okey. Okey, dah macam ni eh. Okey, baik. So sikit je lagi nak cerita lagi. Kalau lah katakan kita nak buat peplum yang ni. Okey, yang ni. Donat ni. Okey, so potongan dia semua sama keliling kan. Okey, cara dia ialah macam ni. Letak macam ni. Okey. Yang ni. So sebelah sana lagi. Okey. So jadilah
Eh, dia sama. Sama panjang. Sini sama, sini sama. So dia jadilah yang ini. Untuk 360 darjah ni sama. Okay. So yang ni kita panggil dia peplum. Samalah 360 darjah kan. Okay, yang ni kita, Awi nak tunjuk kepada anda kita nak buat peplum yang ni. Yang ni kita panggil dia peplum fishtail sebab bahagian belakang dia lebih daripada depan. Okay, so macam mana caranya ialah, okay, so kita genjak ke sini eh. Kita genjak ke sini. Okay, so kita lebihkan siap-siap. Jadi yang ni, bahagian ni kita akan jadikan dia bahagian belakang. Okay, okay, so macam ni. Jadi kita letak kita punya pemberat ni. Okay, so anda perlu lukis sendiri eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so anda lukis dia punya lengkung. Eh, okay. Okay. Okay, so sampai kat situ. Yeah. Okay. So tanda kat sini sebab kita nak buat dia lipatan sekejap lagi. Okay, macam ni. Okay. Okay. So panjang yang ni pun sini kita ambil 18 juga eh. Kita ambil 18 juga. Okay, so cara ni lagi senang eh. Kita potong je siap-siap. Okay, so yang ni bahagian depan. Dari sini bahagian belakang. Okay, anda tengok. Bismillahirrahmanirrahim. So kita dapatkan empat segi tepat dulu. Okay. Tarik dulu yang tak berkenaan. Okey, kalau anda tengok sini, okey, kita potong yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni lebih daripada pola tu sebab yang ni kita buat bahagian belakang. So, kalau kata nak ambil yang 360 tu ikut je yang ni eh. Okey. Lepas tu kita bagi basi untuk dia. Okay. Okay. Kemudian letak ke sebelah sini. Ni untuk bahagian depan. Okay. So, potong. Abi tak bagi basi sebab Abi dah dekat pola ni Abi dah ukur dah cukup-cukup. Setakat mana yang Abi nak. Okey, so siap kat sini. So, yang ni bahagian pinggang depan ya. Yang ni bahagian pinggang depan. Okey, so yang ni bahagian pinggang belakang. So yang bahagian belakang ni kita ada belahan ya. Sebab kita nak pasang zip nanti. So kita belah dia je. Okey. Ikutkan yang ni kan. Sebab kita nak pasang zip nanti. Jadi sepatutnya dia ada basi kat sini. Jadi macam mana kita nak buat untuk bagi lebih sampai ke sana. So kita kena buang dalam 2 hun. Faham? Apa, ulang balik ya kalau tak faham. So yang ni bahagian ni dia akan terjadi luas ya. Luas tu kenapa? Sebab kita nak bagi balance dapat untuk bahagian Z. Okay? Okay. Kemudian kita tandakan dekat sini. Okay. Tada! Okay. Inilah hasil dia. Okay. Yang kita potong tadi. So, inilah maksud Awi peplum fishtail ya. Okay. So, yang ni bahagian depan dia pendek dan bahagian belakang dia labuh. Okay. Sekejap lagi kita akan potong bahagian tangan dan bahagian kain. Okay, dah sudah 3 bahagian tu. So sekarang ni kita nak potong bahagian tangan pula eh. Okay, bahagian tangan. So senang je bahagian tangan. Yang ni yang lebihan sebelah sana tadi kita buat dia punya peplum dia tu. Okay, yang hujung ni kita nak buat tangan eh. Okay.
Okey, kita tengok dia punya labuh tangan dia 22 inci. So labuh tangan dia 22 inci. Okey, so kurang 1 inci. 22 kat sini. Okey, baik. So kita letak ni. Okey, kita boleh potong dulu terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, potong dulu sebab apa? Sebab kain ni pokok dia ke sana, ke arah sana. Okey, jadi kita kena bagi samalah. Kiri kanan ni. Okey. So kita buat macam ni. Dan lipat je macam ni. Ha. So dapat dua sekali. Okey. Letak macam ni. Tangan ni 21. Okey. So kita tambah 1 inci. Dan kita tambah 1 inci lagi untuk bahagian basi. Yeah. Basi kat dia. Okey. So kita tandakan. Okey, so basi 1 inci. Okey. Kemudian atas 1/2 inci basi. Okey. So bawah ni tengok eh. So Awi naikkan sikit tau dalam 1/2 inci. Ha, macam tu. Okay. Kemudian sisi dia 1 inci. Okay. Cik lihat dekat bawah ni, bila sampai je dekat tinggal lagi 1 inci tu kan. So kita macam tu. Okay, so siaplah bahagian tangan. Dan sekarang kita nak buat bahagian kain. Okay, so sekarang kita nak buat bahagian kain tau. Tapi Awi nak ajar juga anda adjust ya. Okay, so macam contohnya customer ni, dia beli pola ni, bahu dia okay, dada dia okay, pinggang dia okay, tapi bahagian punggung dia ni dalam 42.5. So banyak yang kena adjust kan. Jadi Awi akan ajar anda macam mana cara nak adjust bagi dia betul-betul punggung. Okay. So, macam ni, mula-mula sekali kita kena tahu dulu ukuran labuh sebelum kita buat. Sebab kalau kita pakai kain yang terlampau labuh, jadi tak sedap pakai. Okey, betul. Dia punya labuh dia dah okey. So, labuh dia dah okey, jadi kita nak adjust dia punya bahagian punggung saja. Okey. So, kita letak eh. Ingat ya, setiap yang kembang tu kita letak di hujung kain. Okey. Kalau ni kita nak tengok bahagian punggung dia. Okey. Turun ke bawah dari aras pinggang ke bawah 8.5 eh. 8.5. So kita ambil lah pembaris kita ni. So kita gariskan macam tu. Jadi Awi beritahu tadi punggung dia 42.5. So ni 40. 41. 42. 42.5. So kita bagi kelonggaran sikit 1/2 inci. Okey. So yang ni adalah ukuran dia yang sebenar. Eh. Ukuran dia yang sebenar. Jadi macam ni kita nak adjust ya. Eh? Okey. So yang ni dah 1/2 inci. So kita ni pun sama jugalah 1/2 inci. Okey, so kita bagikan basi dekat dia. Okey. Ingat ya, senang saja cara nak adjust dia. Kata, kalau apa bahagian tu tak cukup, macam ni kita nak buat. Okey, kita tengok bawah eh, bukaan bawah ni. Okey, so 16 eh, bukaan bawah dia memang dah cantik ya. Eh. Jadi daripada bawah ni 22 inci, so kat sini. Okey. So ambil, kita ambil pembaris ni. Okey, kita gariskan macam ni. Yang ni basi dia 1 inci. Okey, so kita buat dia punya, gariskan dia punya bahagian
bawah macam tu. Okey. So ni basi dia. Okey. So siap eh. Okey, sekarang ni kita nak potong. Okey, kita nak potong. Atas tak boleh basi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, bawah dia dah ada basi dah tadi. Okey. Sisi dia 1 inci. Okey. So siap bahagian depan. Okey, untuk memudahkan anda kan. Kita nak buat bahagian belakang dia. Kita nak buat bahagian belakang dia. Mula-mula sekali sama, proses yang sama. Yang ni kita nak buat zip belakang tau. So bila kita nak buat zip belakang, jadi kita potong dulu. Okey, kita ambil pembaris. So kita gariskan eh. Ha, yang ni kita bagikan dia basi untuk zip. Okey. Sudah-sudah macam tu, kita tak payah pakai pola. Kita ambil je kain tadi, okey. So ambil kain ni. So kita letak dekat sini. Letak bagi betul-betul kita punya tu garisan untuk letak zip tu. Okey, so dah rata, dah cantik. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Okey. So cara ni lagi senang eh, lagi mudah. Jimatlah masa, tak payah pergi nak tanda-tanda lagi. Okey. Siap pun. Cepat dan mudah eh. Okey, ni adalah bentuk kita punya kain duyung kita. Pola yang kita guna tadi. So kita dah besarkan